Halo everybody, welcome back to my YouTube channel Danny Haris. Dan di video saya kali ini, kawan saya lagi motovlog lagi ya. Dan di video motovlog saya kali ini, saya akan sedikit membahas tentang ban motor ya, yang banyak di kalangan netizen tidak setuju dan ada yang setuju ya, dengan ban-ban kecil, mau ban cacing, mau ban gede ya kan. Jadi kontroversi lah di situ ya kawan. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, ban motor itu terserah yang punya motor ya, karena dia memiliki hak atas motornya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi mau yang punya motor itu mau ngasih ban kecil, gede, terserah ya. Yang penting motor-motor dia gitu ya kan. Dan di sini yang akan saya bahas adalah mengenai ban kecil di tilang. Ya, jadi berapa sih batas ukuran ban yang kena tilang itu? Jadi saya belum tahu pasti ya di undang-undang dasar atau di menurut kepolisian kan, tapi saya pernah punya pengalaman gitu yang setidaknya bisa saya share di sini. Jadi waktu itu saya pernah kena tilang kan, kena tilang waktu itu karena nggak nyalain lampu depan ya, pas di lampu merah. Terus saya pas ditilang itu, waktu itu saya belum pakai ban besar kawan, masih pakai ban kecil. Jadi ukuran ban depan saya itu 70/80 dan ukuran ban belakang saya itu adalah 70/90 ya. Jadi untuk ukuran ban segitu, bapak polisi yang menilang saya itu tidak mempermasalahkan hal itu ya. Jadi untuk ukuran segitu masih aman gitu. Namun ada teman saya yang memiliki motor dengan ban yang lebih kecil dari itu, satu step aja kan, nggak banyak ya. Jadi bannya itu ukurannya belakang itu, depan itu kalau nggak salah 50/90 dan depan belakangnya itu 60/80 kan. Jadi itu kecil sedikit ya dari ban saya. Kalau ban saya kan 70/80 yang depan, terus yang belakang 70/90. Sedangkan bannya teman saya itu depannya 50/90 dan belakangnya 60/80. Itu kena tilang kan, karena tidak memenuhi keselamatan ya. Itu kecil ya, kecil banget bannya, ban cacing gitu, ban drag gitu. Jadi menurut saya ya, memang ukuran yang paling kecil ya memang ukuran ban yang waktu itu saya pakai pas ditilang itu, 70/80 yang depan dan belakang 70/90. Tapi itu tergantung motornya lagi ya kan. Kalau motornya motor gede ya, moge misalkan 650 cc nih, pakai ukuran segitu ya mungkin masih tetap kena tilang ya, karena kan beda ya, beda motor. Mungkin karena ini motor saya masih motor Ayago ya. Kalau motor bebek juga pasti masih belum ketilang lah, tapi kalau udah motor 250 cc up itu kemungkinan besar akan kena tilang kan. Jadi itu sih standar ukuran yang mungkin saya bisa share ya di sini buat kalian. Jadi banyak sih yang bertanya di kolom komentar YouTube saya, bang, ban berapa sih bang, ban kecil kena tilang kah bang, ban ukuran berapa bang, bang itu ban nggak kena tilang kah, padahal ban saya udah gede gini ya kan, udah 90/80 masih ditanyain kena tilang apa enggak. Ya enggak lah, sob, jawabannya enggak lah. Apalagi ini motor Ayago ya kan, bukan Moge gitu. Kalau Moge kan masih kelihatan kecil pakai ban 90/80 gitu, tapi kalau motor Ayago kayak punya saya ini, Satria F gini nih, ini udah ukurannya termasuk gede gitu. Sedangkan bawaan dealernya aja cuman depannya 70/90 terus belakangnya 80/90, jadi lebih kecil lagi sob. Oke, dan masih banyak banget yang bertanya ukuran ban saya dan velg saya berapa. Jadi saya akan sedikit jelaskan lagi di sini. Ukuran velg depan saya itu 160, jadi 1,6 inci sob. 1,6 inci ya yang depan, dan yang belakang itu 1,85 inci yang belakang. Dan ukuran bannya itu sama persis sob, 90/80 di depan, yaitu MP76 dari FDR, dan yang belakang 90/80 dari IRC Fasti 2 ya. Kenapa saya milih ban itu ya, udah saya bahas sih sebelum-sebelumnya, karena saya pengen nyobain gripnya juga ya. Kenapa Fasti ditaruh di belakang, karena menurut saya pasti lebih awet ya daripada FDR MP76, tapi ternyata enggak juga, ternyata belakang lebih cepat habis daripada depan ya.
ini FDR MP76 saya udah masih tebel sih, yang belakang udah tipis, padahal udah saya pakai sekitar 1 tahunan ya, udah 1 tahunan. Dan kalau kalian tanya gripnya, gripnya mantep banget sih, asik. Ban ini yang saya pakai ini gripnya mantep banget, meskipun saya pernah sih kepleset pakai ban ini pas cornering ya, sekali aja ban belakangnya agak nyeret gitu, tapi ya sekali aja sih, belum berkali-kali, jangan sampai ada. Wah, ini banyak pasir sob, nggak berani saya, nggak berani cornering. Jadi itu tadi yang bisa saya share di video saya kali ini kan, menurut pengalaman saya sendiri ya, bukan menurut blog atau Google atau yang lainnya ya, ini menurut pengalaman saya sendiri. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka. Dan jika buat kalian yang pengen chat saya bertanya tentang motor atau lain sebagainya, bisa DM Instagram saya @danifabulous. Buat kalian yang mau di fallback, syaratnya gampang banget, tinggal subscribe channel ini dan follow Instagram saya, dan nanti saya akan fallback kalian. Oke, terima kasih kawan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.